dengan sebebas-bebasnya, dengan akal busuk, licik. Hak kami mau dikembalikan. Jangan sampai Indra Kusuma bebas. Kami tidak terima apabila ada permainan-permainan busuk. Hukum Indra Kusuma 20 tahun penjara. Kembalikan hak korban. Jangan sampai kami dari seluruh perwakilan Indonesia ini menyatakan sikap yang tidak akan bersalah. Jangan sampai Pak Hakim, jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada. Merugikan kami kembali. Jangan sampai Indra Kusuma bebas. Karena apabila Indra Kusuma bebas, maka kami akan marah semuanya. Lihat di sini, korban-korban di sini menuntut keadilan. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Indra Kusuma harus dihukum seberat-beratnya. Indra Kusuma menipu. Sudah menipu korbannya, menipu hakim, memberi bukti palsu, memanipulasi data. Lihat, ini adalah korban, salah satu korban. Ini anak-anaknya. Apakah mau menghancurkan kami lebih daripada ini? Tujuan Indra Kusuma tidak kooperatif. Dia mau membunuh masa depan para korbannya. Dengan tetap kekal dia tidak bersalah. Buktinya nyata. Lihat kode referral yang diberikan oleh Indra itu pada hakim itu palsu. Dia bilang tidak dapat untung dari sana. Dia memberikan kode referral palsu. Ingat, kami tetap mengawal apapun yang terjadi. Jangan sampai kami di sini marah lebih daripada ini. Kanda hanya dari Jawa. Di sini ada dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, Jogja. Ingat, kami tidak akan gentar sedikit pun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.